14 Januari 2021. Dan kami informasikan juga telah kita saksikan penandatangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan bersama-sama penanaman pohon pada kegiatan peresmian gedung SD dan SMP Bukit Asam International School dan peresmian pemukiman warga Bara Lestari 1 tahap 2. Dan semoga dengan adanya peresmian ini maka SD dan SMP Bukit Asam menjadi wadah yang sangat baik untuk mengembangkan pendidikan khusus. Ring 1 ya, kalau ini lawang kidul supaya ini lawang kidul ya, supaya kesejahteraan masyarakat dan juga kualitas pendidikan terus meningkat ya. Peradaban PTB harus bisa memberikan kontribusi yang maksimal buat masyarakat di ring 1 ini. Dan ini sudah merupakan wujud kemajuan kita. Ke depan Pak, untuk pendidikan di ini lingkungan Bukit Asam ini ya, Pak? Kita sudah siapkan banyak ya. Di SMP ada Akiba juga ya, Akiba. Dan alhamdulillah Akiba ini memberikan manfaat dan bisa menciptakan peluang kerja buat alumninya dengan keterampilan yang disiapkan. Beberapa yang sudah lulus dan bisa bekerja di beberapa BUMN, di BUMN dan di beberapa BUMN lainnya. Nah, konsep kita demikian, kita akan terus membantu meningkatkan kualitas pendidikan umumnya, khususnya sumber daya manusia kita. Ya baik, hari ini alhamdulillah kita meresmikan satu buah SD dan satu buah SMP, gedung SD dan SMP International School yang dari PTBA dan satu buah perumahan Bara Lestari tahap 2 ya. Ini alhamdulillah pertama saya ucapkan terima kasih pada jajaran direksi PTBA yang telah peduli terhadap pendidikan dan perumahan di Kabupaten Muara ini. Semoga dengan diresmikannya gedung SD dan SMP ini telah menambah kekayaan dan perhatian terhadap dunia pendidikan sehingga bisa merealisasikan visi dan misi Bupati Muara ini untuk rakyat yang agamis, yang berdaya saing ya. Sehingga dengan adanya pendidikan atau gedung ini akan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Tanjung ini, Lawang Kidul khususnya,
dan Kabupaten Muara Enim pada umumnya. Juga terhadap perumahan Barai Lestari tahap 2 yang hari ini juga diresmikan, semoga menjadi tempat yang layak huni, yang nyaman, asri, manfaatkan dengan baik ya bagi masyarakat penggunanya dan tepat sasaran sebagaimana orang-orang yang tinggal di tempat tinggal sebelumnya di pemukiman Barai Lestari sehingga pindah ke tempat Barai Lestari tahap 2 ini di Desa Keban Agung ya, manfaatkan tempat ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga terima kasih pada PTBA yang telah peduli kepada masyarakat yang tinggal di bibir tambang dan sehingga tempat yang baru jauh dari ancaman bahaya baik longsor, air dan sebagainya ya. Sekali lagi terima kasih PTBA dan manfaatkan sebaik-baiknya bagi masyarakat terhadap 2 atau 3 pembangunan ini, gedung SD, gedung SMP dan perumahan Barai Lestari ini. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim gedung SD dan SMP Bukit Asam, PT Bukit Asam kita resmikan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat khususnya Lawang Kidul dan umumnya Kabupaten Muara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian kita sampaikan.